Polisi menemukan kantor Khilafatul Muslimin di Solo. Menindaklanjuti hal serupa agar tidak terulang, Wali Kota Gibran Raka Buming Raka, Senin tanggal 13 Juni mengumpulkan ratusan linmas di kantor Kecamatan Jebres untuk diberi pengarahan. Soal temuan kantor Khilafatul Muslimin di Solo sudah diurus sama Pak Wali Solo Teguh Prakosa, ujar Wali Kota Gibran, Senin tanggal 13 Juni. Ia mengatakan, pasca kejadian itu warga yang ada di tingkat RT RW sampai kelurahan diminta lebih meningkatkan kewaspadaan. Kalau mendapati hal-hal yang mencurigakan, segera melaporkan ke pihak kepolisian dan Satpol PP. Yang jelas untuk warga di tingkat RT RW dan kelurahan untuk mengawasi daerahnya. Kalau ada yang mencurigakan dan meresahkan langsung lapor saja, pintanya. Gibran meminta semua linmas di 5 kecamatan di wilayah Kota Solo harus proaktif. Menurutnya, untuk pelaksanaan deteksi dini harus dilakukan mulai sekarang. Jika ada kegiatan mencurigakan yang diadakan komunitas atau paguyuban yang terbukti melanggar Pancasila, segera melapor, tegasnya. Ditambahkan, sosialisasi juga dilakukan agar warga tahu soal adanya ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila dilarang. Warga harus proaktif memastikan wilayahnya aman.